Jadi hari ini bila anda lihat, anda sinonimnya tahun baru ialah tahun meraikan, merayakan, menyambut semula kelahiran figure-figure ini bersama dengan teras Trinity tadi, teras syirik tadi. Sebab tu ada tulisan-tulisan yang menyebut kalau dahulu waktu pensyariatan azan dulu, Nabi kumpul sahabat bermesyuarat, kita nak panggil sahabat-sahabat kita orang Islam, azan ni nak buat macam mana? Ramai sangat dah. Lalu ada sahabat yang mengusulkan apa? Orang Yahudi, macam orang Yahudi, tiup trompet, pek, masuk waktu solat. Nabi tolak, Nabi tak terima. Ada setengah sahabat kata kita hidupkan unggun api besar-besaran macam orang Majusi. Nabi tolak, Nabi tak terima. Ada kata kita ikut macam orang Nasrani, kita beli loceng besar-besar, kita bunyikan genta, keteng, masuk waktu sembahyang. Nabi tolak, Nabi tak terima. Akhirnya berlaku kepada seorang sahabat, digabung dengan mimpi Saidina Umar, lalu diterima oleh Nabi pensyariatan azan. Semua Nabi tolak tu. Genta Nabi tolak, api Nabi tolak, terampet Nabi tolak, tapi anda bawa masuk balik ketiga-tiga unsur tadi dalam sambutan tahun baru. Start saja. Tiga, dua, satu, maka hak Nasrani pun bermula. Tem. Kemudian hak Majusi pun start. Pam, bunga-bunga api. Pam. Lepas tu kita masuk hak Yahudi. Pam. Jogetlah ramai-ramai. Anda bawa balik benda yang Nabi singkir, benda yang Nabi nafi, benda yang Nabi tolak. Anda nak nafikan apa? Benda ni berlaku depan mata. Benda ni berlaku dalam masyarakat kita yang terlibat mungkin anak-anak muda, anak-anak kita. Tapi dalam keadaan mereka tak faham, moga Allah ampunkan dosa mereka, moga Allah maafkan mereka. Jadi malam ni kalau kita dah faham situasi sebenar, faham keadaan sebenar, cuba elakkan. Jaga dan kawal anak masing-masing terhadap diri kita sendiri. Kita takut duk cakap-cakap, oh ustaz duk pasang bunga api depan sekali, depan jam 12, pulak jenuh lagu tu tak? Saja-saja, suka-suka bagi kita. Memang hanilah sebab saya tu, saya kata kelompok kedua paling ramai sebab kita tak faham. Kita anggap sebagai sambutan, kita nak hilai-hilai, kita nak santai-santai. Tapi hakikatnya itulah ada kemerbahayaan pada akidah, dan ini adalah sumber penipuan yang paling besar dalam sejarah untuk umat Islam.